beberapa langkah-langkah penggunaan komputer yang sehat. Sebagai contoh, kedudukan screen komputer patut berada pada jarak penglihatan. Dari sekarang ini tak ada. Dari tinggi kencing manis tak ada. Itu hari ada dari tinggi. Tapi dah kontrol lah, ada ubat semua. Tak ada ubat tadi. Sekarang alhamdulillah dia sihat. Sebelum ni ada pakai, pernah pakai cuci mata tak? Ada pakai. Ada, tapi sepatah spek sahaja. Tu macam awal cut ke? Tak tahu spek tu. Sekarang ni apa masalah aja sih? So yang pakcik ada rabun jauh, kanan 100, silau 50. Sebelah kiri rabun 25, silau 100. Dia tak teruk sangat lah. Dia ada sikit lah. Rabun dekat tak ada? Rabun dekat kita akan terus membaca lah. Kalau yang ni untuk rabun jauh dengan silau sahaja. Boleh? Boleh. Nak pilih bingkai? Bingkai. Jom. Bingkai ke sana. Ayah, cepat. Cari bingkainya dulu. Cek. Jom. Bila? Tengok ni. Yang umur. Nak buat jauh dekat ke? Dia kepada kedekat baca. Dekat saja. Dia dekat. Dia macam kalau macam tengok TV tu dah kena jauh lah. Ini jauh teruk. Kalau jauh pun ada jugalah dia punya power dalam 100. Oh, tak kuatnya. Tak kuat. Okay. Kalau macam tu untuk baca saja, nanti kalau baca. Macam nak tengok TV kena buka lah spek tu kan. Kalau jauh dekat boleh buat. Kalau jauh dekat boleh buat. Tapi jauh dekat aja. Untuk siap lah. Tapi ambil masa sikit untuk siap. Ambil masa. Ya. Ayah cuba tanya ayah. Macam membaca tak sebab kalau buka. Baca. Kalau tak baca, dia rajin baca Quran. Iya, Quran. Kena buat abun dekat dengan jauh lah. Iya. Lambatlah macam abun. Okey, ini okey. Bagus. Okey. Gak bola besar ke? Enggak. Ini jom. Okey. Mana bingung ni dia. Pasti tak ada. Ini dah senang. Jauh dekat. Okey. Ni macam mana? Okey. Okey. Yang ini okey. Yeah. Okey. Sesuai. Sesuai dengan muka ya. Okey. Nanti kita tengoklah dulu. Diukur matanya. Diukur. Oh, di foto? Masuk dulu. Duduk sini. Duduk. Okey. Acik ni pandai 1, 2, 3 tak? 1, 2, 3 tahu tak? Tahu. Dia baca dia tahu. Baca. Tutup lah, tutup. Tak ya? Boleh tutup juga. Okay guys, hari ni saya nak buat spek. Ayah saya tadi patah. So nak buat spek. Terang. Lima. Tanah 3, 5, 2, 4. Dia boleh baca? 6, 3, 5, 2. Okey, yang ini 8, 2, 5 6, 2. Yang ini 3, 5, 6 2, 4. Okey. 6 9 ya 9 4 9 ya 6 8 2
5, 3. Okey, boleh. Boleh baca. 4, 8, 5, 5, 2. Sabar. Sekarang ni, cuba cik tengok depan. Saya dah tak cermin ni. Nampak jelas tak? Nampak jelas tak, cik? 5, 9, 2. Okey. Ini nampak tak? Lapan. Lima. Okey, tak apa. Cik duduk sekejap. Cik duduk sekejap. Boleh nampak? Boleh baca tak? Boleh nampak. Tak apa. Okey, sampai, sampai sini okey. Empat. Lima. Lapan. Lima. Sembilan. Dua. Okey, sekarang cuba cik tengok depan. Saya buka. Ini nampak jelas tak? Empat. Lapan. Lima. Sembilan. Dua. Okay, cuba akak, akak cakap macam ni. Okey tak yang tu akak cakap macam dia faham? Okey. Sekarang ni kalau saya dah tak cuba ni. Okey lah. Okey nampak tak? Okey. Tengok depan tu okey tak? Ya. Nah. Empat. Lapan. Sembilan. Lima. Sembilan. Dua. Beberapa langkah-langkah ergonomik dan teknik penggunaan komputer yang sehat. Sebagai contoh, kedudukan screen komputer patut berada pada jarak penglihatan. Wah, yang, tak nampak. Yang ini? Okey. Okey, tak nampak. Okey, sekarang kalau saya letak cermin ini, nampak? Dan postur yang selasa, kecerahan screen ya. Siap. Sudah. Okey. Sudah ni. Siap. Okey, dah boleh. Okey, sudah tengok. So saya nak minta ada double